Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ja'ana bil islamil qawim wa bil huda mutamassikin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Aqulu min samimi qalbi wa amiki fuadi tahiyatan islamiyatan tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan lisamahatil ulama'il ajilla wal masyayihil qurama'i wal fudala wal asatidatin nujama'i wal nubala nahusu bidhikri wa ta'dim ikhtiraman wa ta'ziman lihadratil mukarram wal mukhtaram syaihuna wa murabbiruhina Raden Kiai Haji Muhyiddin Ashol, keluarga besar pengasuh pondok pesantren Sirrul Khalil Lepak Gegel Bangkalan, mata'ahullahu fi tuli hayatihi wa taghammadahu bi rahmatihi maddal ayyam alladzina sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan, sahibal fadail al-kurama wal fudala la siyama sahibus samahah was sa'adah pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Telaga Galis Bangkalan Kiai Haji Anwaruddin beserta segenap majlis keluarga besar beliau alladzina sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan, sahibal fadilah al-mukarram al-ustad Ahmad Mufid yang dari pondok pesantren Sayyuhuna Khalil Demangan Bangkalan, yang kami muliakan dan kami hormati segenap majlisul asatid dan jajaran pengurus pondok pesantren Mambaul Ulum Telaga Galis Bangkalan, yang kami hormati instansi pemerintah baik sipil maupun militer, terkhusus Bapak Saifuddin selaku Kepala Desa Telaga Galis Bangkalan, yang kami hormati para alumni, simpatisan dan para wali santri yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, kami ucapkan selamat datang dengan ungkapan ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Dan tak lupa pula kepada segenap sahabat-sahabat santri senasib seperjuangan alladzi lam atamakan an adkurasmakum wahidan ba'da wahidin walakin allaha ya'lamu bi asma'ihim. Awalan wa ibtida'an bi maqasidil jalilah wa fu'adil ladzi tabki bi aqsadil maradi. Sebagai awal perjumpaan kita kali ini, tiada sikap dan ungkap yang patut kita persembahkan selain mengungkapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia nikmat dan maunahnya yang telah mengalir kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini fi hadhil fursati thayyibah wal barakah kita masih bisa bermuajjah serta berijtima'iyah di dalam auditorium halaman pondok pesantren Mambaul Ulum Telaga Galis Bangkalan.
dalam rangka acara rutinitas tahunan Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang digelar dengan Malam Lailatul Musamahah tahun ajaran 1440 Hijriah bertepatan dengan 2023 Masehi. Harapan dan mudah-mudahan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini akan semakin berkembang dan maju seiring dengan ekadendi zaman yang bersimikan kepada penciptaan kader-kader bangsa yang handal dan profesional serta bermoral isal demi terwujudnya aulatan salihain wa salihat di muka bumi ini, sehingga pada akhirnya bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya curahan afdhalus salati wa azka tahiyyata wa taslim gencar kuimpi dan kudamba, semoga dan semoga senantiasa kita haturkan kepada sanjungan jiwa manusia peripurna dan pelipur lara, bahkan menyejukkan taman-taman surga. Beliau adalah khairul anam wa afdalul insan, rasulul karim wa habibur rahmanir rahim, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang figur sentral yang universal, di mana dengan prioritas keagungannya beliau telah berhasil mereformasi kelam dan juga gelapnya kehidupan zaman jahiliyah menuju sebuah peradaban insan yang lebih mapan dan relevan. Tentunya kita yang bertandu di bawah kebesaran panji Islam. Hadirin sahabat-sahabat santri serta para tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang telah terkonsep sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun acara yang ketiga sambutan pengasuh. Acara yang keempat Mau'idhatul Hasanah, merupakan acara yang kelima penutup garing doa. Dan acara yang terakhir aktivitas-aktivitas santri. Hadirin para tamu undangan beserta sahabat-sahabat santri yang berbahagia, maka untuk lebih menyingkatnya waktu, marilah kita buka bersama-sama acara pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, yang mana hal ini akan dibuka langsung oleh beliau yang mulia Kiai Shodiq Anwar. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan.